cek tes 1 2 3 1 2 3. Aduh enaknya. Ntar, kepala saya kejedot nih. Hai guys, selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini. Yes. Oke, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, ya banyak sih dari teman-teman subscriber atau teman-teman yang sekedar lewat di DK8000 menanyakan, Om, beli, bosen dong Vespa Sprint terus, yang lain dong. Nah, kemarin Vespa LX sudah, oke. Vespa S juga sudah. Kali ini saya ketemu salah satu Vespa GTS terganteng yang ada di Denpasar ya. Kepunyaan dari teman-teman Bodrex Ranger, punyanya si Juni. Nah, nanti IG-nya nanti ada saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi kalau mau nanya lebih detail silakan tanya sama Juni. Ya, ini adalah GTS pertama yang saya review, oke? Nah, seperti apa modifikasi yang dilakukan ke Vespa GTS ini? Nah, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan kolom deskripsi di bawah itu banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari kelas ringan sampai kelas yang paling hedon. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Guys, inilah dia Vespa GTS yang saya bilang. Haha, kan kelihatan keren banget. Warnanya sih yang punya juga bingung nih. Cuman dibilang ini masih warnanya biru ya. Biru apa? Dengar-dengar sih katanya biru Petronas katanya. Sekilas lihat sih memang mirip sih kayak warnanya Petronas. Ya, sekedar info saja. Vespa ini adalah Vespa mungkin kayak weekend warrior kali ya. Kalau ada kontes aja atau pas lagi pingin. Karena sehari-hari si ownernya pakai Vespa Sprint. Yaudah, biar jangan terlalu lama ngabisin kuota, kita langsung aja cek apa saja modifikasi yang sudah dilakukan ke Vespa GTS ini, oke? Okay? Let's go! Oh ya, ini karena one man show pakai tripod, jadi agak beda nanti konsepnya. Yaudah, liatin aja ya. Oke, okay, dari pertama kita seperti biasa main dari bawah dulu. Dari bawah ini, sebentar. Dari ban. Kok nggak dari ban? Belum udah dari ban. Langsung aja dah, kita langsung dari velgnya dulu. Nah, velgnya ini adalah dia menggunakan dari Piaggio MP3 ya. Tahu kan Piaggio MP3? Ya itu tuh, yang rodanya ada 3 ya. Ini ring 13 menggunakan Bladlex SCF dengan ukuran 120/70 ring 13 untuk depan. Lalu cakramnya, disc brake-nya masih standar. Kenapa standar? Ternyata untuk part aftermarket-nya belum ditemukan, ya. Kemarin beberapa dia punya part dari dari merek apa gitu. Cuman dia lebih kecil, lagi sekian mili, lagi 1 mili kalau nggak salah. Jadi masih lebih besaran yang standar. Jadi ya udah pakai yang standar aja gitu ceritanya. Terus dari kaliper Brembo, Brembo monoblock ditemanin oleh adaptor dari Marus, pegangannya dari Marus ya. Shockbreaker sudah menggunakan Ohlins. Lalu cover forknya dia menggunakan carbon overlay. Cover shock dia menggunakan carbon overlay juga. Selang rem kayaknya ini Hell. Lalu dia menggunakan ini saya lupa apa namanya, kayak separator gitu ya. Jadi antara selang rem sama si speedonya. Lalu dari spakbor dia masih standar, dia belum menggunakan carbon overlay, jadi tampilan jadi lebih manis sih jadi kelihatannya ya. Terus kalau dari
Lembusin. Lembusinnya sudah menggunakan power one. Lalu untuk dasi juga menggunakan carbon overlay juga, cuman bedanya di sini dia ada pemanis. Pemanisnya itu ada aksen warna merah. Oke, kita naik lagi, lebih atas lagi. Dari tampilan sisi headlamp, dia sudah menggunakan dari Daymaker Maxi Race. Lalu dari tuas rem kiri kanan sudah menggunakan Celioni. Dari grip menggunakan Domino. Stabilizer dia menggunakan Celioni. Nah, ini juga stabilizer Celioni untuk GTS ini ternyata dia agak beda ya. Dia lebih panjang. Ini panjangnya kurang lebih 6-7 cm lah kurang lebih ya. Sprint itu biasanya dia panjang mungkin sekitar 3 cm, ini hampir 2 kali lipatnya. Ya. Oke, dari speedometer dia masih standar, tidak ada yang berubah dari speedometer. Terus kita ngomong dari baliknya ini dulu ya. Nah, dari sisi baliknya ini, di sini ada beberapa part custom ya. Di sebelah kiri dia sudah menggunakan carbon overlay juga di bagian apa ya, di atas bagasinya itu. Yang sebelah kiri isinya adalah settingan piggyback, yang sebelah kanan isinya EV meter dari Koso. Bagasi masih standar. Terus untuk apa namanya, tutup aki, dia menggunakan carbon overlay. Oke. Oh ya. Jadi untuk GTS 150 ini, jadi ada kayak lubang udara sirip di sini, ternyata dia tidak berfungsi. Ya. Untuk versi GTS yang lebih di atasnya, yang 250 baru dia berfungsi, karena fungsinya untuk melepaskan hawa panas dari sisi depan radiator. Ini nggak ada radiatornya. Oke. Sisi jok, joknya standar, tapi standar dari GTV 250, 250 ya. Jadi single seat gini, asli keren banget nih. Terus standar samping, dia sudah di chrome juga sama standar tengahnya. Dan posisinya pun ternyata agak di depan ya. Jadi tadi berasa naikin standarnya, ini kayak naikin standarnya Harley. Ini untuk full stepnya, tapi tampilannya masih standar ya. Nah, kita bergerak ke bagian mesin. Air intake menggunakan carbon overlay, lalu filter juga carbon overlay, lalu untuk ball cover juga carbon overlay. Ini mesinnya dia masih menggunakan yang 3V ya, 3V. Terus dalemannya sudah bore up menggunakan Malossi. Oke. Sektor belakang. Nah, untuk sektor belakang ini apa namanya, lampu sein, dia menggunakan dari Power One. Stop lampnya dia menggunakan dari HD Course. Untuk spakbor belakang, dia masih menggunakan dari carbon overlay juga. Untuk bagian knalpot, dia menggunakan Acrapovic. Terus untuk cover dari radiator menggunakan carbon overlay juga. Untuk sektor bagian belakangnya, si Vespa GTS 150 ini masih mengandalkan disc brake bawaan standar, ditemani oleh master dari SIP. Terus pertanyaannya, shockbreaker-nya mana ya? Ini ada lubangnya. Ternyata shockbreaker-nya jauh di dalam. Ini dia. Oh, tidak kelihatan. Di sini masih standar ya shockbreaker-nya. Kalau pengen tahu seperti apa bunyi dari Vespa GTS 150 ini, nah, ini dia bunyinya. Tampilan dari ringnya. Terus ini kalau dinyalakan, twing, lampu utamanya. Kelihatan ini untuk lampu jauhnya. Kayaknya sih nggak begitu signifikan kelihatannya ya. Oke, ini adalah tampilan dari lampu seinnya. Depan. Belakang.
top lamp HD Corsair seperti ini nyalanya. Nah, ini untuk lampu biasa, belum dipencet ya lampu remnya ya. Kita coba nyalakan lampu seinnya. Yap. Ini dia tampilannya. Ganteng banget memang. Ini untuk belakang. Sekarang kita coba pencet lampu remnya. Untuk mempermanis tampilan dari si Batok Vespa GTS ini juga, lubang spion di sini dan di sini diberi penutup, jadi kelihatan lebih rapi dan bener sih, kelihatan lebih clean aja gitu ya. Coba dilihat, tuh clean kan jadinya. Oke guys, demikianlah video singkat mengenai modifikasi Vespa GTS berwarna biru ini. Oke, kemudian dari teman-teman Bodas Ranger. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Dakaban Ribu. Semoga video singkat ini bisa berguna untuk teman-teman yang ingin memodifikasi Vespa GTS-nya. Jadi paling tidak bisa jadi bahan acuan ya, untuk modifikasi tingkat tahap selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.